Ini supermarket tempat kita belanja, namanya Mercadona. 5 menit. Ini yang kayaknya sih masih sepi. Ini dia. Udah sampai turun. Assalamualaikum. Ini hari ini kita mau belanja, aku sama Ibra. Nggak kelihatan Ibranya ya, dia di sini. Ada susah Ibrahimnya nih. Dia didorong pakai stroli. Kamu ngapain? Jangan bobo ya. Jadi ku tarik-tarik, ku dorong-dorong, tarik sih, ku tarik-tarik gini. Mau ke supermarket. Hari ini hari Rabu. Jadi mau belanja sedikit buat stok makanan. Dan mau lihat juga, katanya kemarin tuh ada yang share video, katanya Barcelona udah mulai panik karena adanya virus itu. Jadi banyak yang nyerbu supermarket, tapi aku belum lihat langsung supermarket beneran gak sih pada kosong atau enggak. Jadi hari ini aku mau belanja sekalian, mau lihat situasi di daerahku, di daerah Barcelona Nou Barris. Mudah-mudahan sih aman, mudah-mudahan gak kehabisan makanan juga, karena kita nggak pengen stok yang banyak banget kayak orang-orang gitu, karena nggak ada tempatnya juga kan. Rumah kita kan kecil, jadi nggak bisa stok makanan banyak-banyak, dan kayaknya nggak perlu juga kayaknya kayak gitu. Mudah-mudahan sih suasana di tempatku sekarang ini sih kayaknya biasa aja ya di jalanannya. Mudah-mudahan di supermarketnya juga masih normal ini kan, biasa aja kan, nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang panik karena adanya virus. Alhamdulillah masih biasa aja, bisa menikmati udara segar juga. Mari kita lihat situasi di apa namanya supermarket. Jadi orang belanja tuh bawanya kayak aku bawa ini, dorongan stroli kecil gitu, kayak yang aku bawa buat bawa Ibra juga. Ini situasi di tempat tinggal kami di Barcelona Nou Barris. Si biasa aja. Gitu. Ini supermarket tempat kita belanja, namanya Mercadona. Cuman 5 menit lah dari dari tempat tinggal kita. Cuma 5 menit. Ini yang kayaknya sih masih sepi. Ini dia. Udah sampai turun. Ibra ada di mana? Kenapa strolinya? Mau pakai lift, kan kita kan naik. Ibra di mana ini? Mercadona. Itu tadi ada. Kayaknya masih biasa aja. Iya sih, rada lebih ramai dari biasanya karena parkiran stroli juga kita nggak dapet. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Itu situasinya. Kita udah selesai. Kita cuma beli sedikit barang sih. Ibra ngapain? Udah yang gak sabar pengen apa nih. Nah, kita mau nyusun ini terus pulang deh. Udah, dengan belanjaan di dalam sini kita siap pulang sekarang. Tapi mau mampir ke taman dulu ya. Ibra mau main ke taman dulu. Yaudah ya. Jadi itu tadi situasi yang ada di tempat tinggalku di Barcelona Nou Barris.
masih relatif aman insyaallah, dan mudah-mudahan kedepannya juga makin membaik. Tadi emang ada beberapa yang kosong stoknya, tapi masih buat bertahan hidup masih aman banget. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Sekarang aku lagi nemenin dia mainan. Aduh, nah deh habis ini pulang ya, udah siang ya, Yaib. Dan yang pasti kita terus minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu stok makanan yang berlebihan, stok barang-barang yang berlebihan karena kita juga mesti berbagi sama yang lain. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.